setiap butir debu kezaliman oleh MH Ainun Najib. Yang menganiaya martabat sesama manusia, yang menginjak-injak harga diri saudara sebangsanya, yang fitnah dan kebusukan ia lempar dan sebarkan hingga merusak persaudaraan dan kedamaian, yang melakukan keburukan dan kekejaman atas perbuatan baik manusia lainnya, yang melakukan penghinaan dan pembrutalan atas nilai-nilai yang firman Tuhan acuannya, yang menunggangi amal soleh hamba Allah untuk menyebarkan kemudorotan dan lawamah, yang memanfaatkan karya kebaikan hamba Tuhan untuk menumpuk keuntungan keduniaan, yang mencuri hak milik sesama manusia dan menjualnya demi menghimpun laba dunia, yang meminjam mulut kejujuran saudaranya dijadikan senjata untuk permusuhannya. Busuk kemuliaan, para raja tega kepada sesama warga sebuah bangsa, para pelaku kekejaman dan penyebar kebusukan atas niat suci sesama penduduk senegerinya, para penyembah berhala dan pembela kecurangan, para penghancur akal sehat dan kemurnian jiwa yang kepada Tuhan pencipta keutamaan manusia melecehkannya dengan kelakuan hewan. Hari akan tiba, mereka putus harapan dan putus asa karena ditusuk luka sampai ke kedalaman jiwanya. Sakit mengerang berkepanjangan tanpa ada ujungnya, berdampak sengsara pada anak istri beserta keluarganya. Sampah membusuk dan mengendap di perutnya, bara api memanggang seantero ruang dalam dadanya, kemanapun pergi terantuk kakinya dan terganjal jalannya, setiap pembangunan menjelma kehancuran dalam hidupnya. Takkan bisa ia menghindar karena langit yang merundungnya, takkan reda seribu pedang menusuk-nusuk tubuh dan sukmanya, tak kunjung beranjak gunung-gunung menindih takdirnya, sebelum orang-orang yang dianiaya memaafkannya. Ya dzal adli wal qisti, ya dzal adli wal qisti. Jangan bilang tidak pada kepastian terjadinya. Jangan gagah menyangka Tuhan mengingkari janjinya. Detik demi detik, hari demi hari digulirkan olehnya. Tunggulah lecutan cambuk soihatan wahidah. Setiap butir debu kezaliman, kekejaman dan aniaya selalu sudah tersedia jodoh-jodohnya. Ialah takdir buruk yang mencegat di hari esoknya, sedangkan di akhirat sudah menganga luapan api neraka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا ayyakullah lahu kun fayakun.